dan sampai ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan sekarang kita melanjut lagi main dari si 4 Barbie Legacy Challenge generasi pertama, yaitu tuh Housewife Barbie, yang mana ini kayak sebenarnya episode terakhir kemarin tuh belum selesai ya, tapi tiba-tiba tuh kayak notif muncul prom, jadi itu udah saatnya saya memulai episode baru, which is ini kayak momen baru. Jadi kita akan travel ke prom sama Lucas sama Wolfgang, ya kan? Mariposa dateng gak ya? Aku harus switch OMG, aku jadi mikirin. Soalnya kan kemarin kita udah melewatkan prom kan. I hope sih si triplets dateng. Soalnya ini aku lagi mainin si ini. Mainin si love gang. Aku takutnya si triplets kagak dateng nih. Oke, kita udah sampai di sini. Ada skipper. Di sini ada skipper, ada siapa aja nih? Oke, ada a couple sama skipper, kompak banget ya. Ada Kiyoshi juga, tapi I don't see Mariposa nih, Mbak. Kita undang Mariposa ke sini ya. Mariposa, kok yang undang Lucas? Salah. Mariposa invite ke sini, Barbari juga kita suruh ke sini karena ini kayak momen banget ya. Kita momen prom bersama. Masa mereka kagak datang sih? Akhirnya dong kita ke prom ya kan. Harus ke sini Mariposa, come here. Ini malahan aku jadi main perspektifnya Wolf geng lagi. Oke, Barbara sama Mariposa bakalan ke sini. Skippy cantik banget kamu. Mau ke mana Skippy? Lah, skipper ke mana? Siapa nih yang datang? Oke, Mariposa. Mariposa cantik banget. Mariposa kamu kenapa? Barbara mana? Barbara belum datang. Oke, tapi Barbara belum datang. Mau foto dong. Tag foto romantic with Mariposa. Aku mau bilang skipper dong. Aduh, ini harus dibawa nih kayaknya ke sini. Oke, Barbara udah datang. Waduh, Barbara cakep banget. Dia bakalan jadi Regina George malam ini. Ah, gemai sekali, tapi ini belum hilang-hilang dong. Foto berdua yuk beb, ayo. Oke, mereka semua udah pada datang. Si skipper kelihatannya kayak yang bosen gitu deh. Kayaknya this is not my thing gitu. Wolfgang pengen pipis. Widi ngevote nih Barbara. Oke, kita ke toilet dulu. Lucas, kau pengen ngapain? Oke, kita ini dulu deh vote. Vote siapa ya? Skipper, Mariposa, atau Barbara? Kayaknya Mariposa deh. Karena Lucas kan best friend-nya Mariposa ya. Jadi dia... Oh, Barbara nge-vote dong. Aku jadi kepo. Barbara nge-vote siapa sih? Barbara, ini ada Kiyoshi. Kok Kiyoshinya didiemin? Ale nggak mungkin sih datang ke sini. Yaudah, ke toilet dulu sana. Ke toilet dulu. Aku mau lihat ada drama apa. Tapi seru juga sih mainin dari perspektif yang lain. Jadi bisa tahu si triplets bakalan ngapain-ngapain gitu. Si Ahapel lagi. Skipper sama Cassandra mulu nih, sebel banget aku nanti inilah gitu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku harus sering-sering awasin sih. Lucu banget Kiyoshi pakai kimono dong. Oh, Kiyoshi ngomongnya sama skipper. Kupikir Kiyoshi bakalan ngomong sama Barbara loh. Barbara kayak celingak-celingu karena nggak ada Ale ya. Oh, Wolfgang secara dengan sadar ingin mengkiss baby girl-nya. Oke. Okay. Udah mulai ini. Si Wolfgang belum nge-vote tahu. Ya udah ditutup votingnya. Oke. Seru. Aku pengen lihat siapa ya kira-kira yang jadi King dan juga Jester kan, bener kan? Oke, let's see siapa ya kira-kira. Oh, dia kenapa mikirin skipper? Kayak skipper populer ya. Skipper emang sih bikin mata terfokus gitu ya kan? Oh, royaltinya Mariposa, jesternya Noah. Widi Mariposa, wadidaw. Mariposa hot item sekali, Barbara kalah. It's okay.
Tadi kayaknya aku lihat hafal, hafal mana ya? Aku jadi kayak, waduh, ini ada yang hilang. Aku ada Kyoshi, tapi aku nggak lihat. Itu mana sih itu? Hafal, hafal pulang kayaknya ya. Wah, wow, Mariposa, congratulations ya, keren banget kamu Mariposa. Ini siapa nih yang suruh si Mariposa ganti sepatu? Dia pakai crown dong, Mariposa keren. Mau ganti dulu ah. Ini ya, soalnya aku mau gak, mau foto, mohon maaf banget. Kan lebih terang lebih bagus ya, sahabat. Gak nyangka Mariposa kamu menang dong. Sebanyak itu kayak ngevote kamu. Selamat loh Mariposa. OMG, senang banget. Oke, kita nikmatin aja ini momen-momen. Skipper lagi happy banget kayaknya. Kita dance deh, bisa gak sih? Dance, dance together please. Widih, Mariposa berpose ya. Kyoshi ngedeketin skipper mulu kenapa dah? Oke, mari kita berjoget bersama sahabat. Gemay banget, gemay, gemay, gemay. Walaupun kita maininnya dari perspektif lain, tapi tetap ya, si triplet itu tuh se, apa namanya, se-famous itu di sekolahnya. News, news, hafal doang nih yang nggak dateng. Kayaknya dia ikutan pulang deh. Pas tahu si ini pulang. Ya kan? Dance dong. You Wolfgang, dance dulu kamu. Dance, dance, dance. Ambil minum, tadi kayak kita udah use Potobud deh. Udah dia ini banget. Apa namanya? Polite, kadang nyebelin ya kan. Yeay, udah deh. Diajakin after party nih sama mbaknya, enggak deh, maaf banget ya. Aku nggak mau ikutan after party. Tapi si triplet masih di sini dong. Oke, berganti lagi deh ininya. Lotsnya sudah berubah, guys. Yaudah, mari kita lihat dari perspektifnya si triplet ya. Oke, sabar ini aku udah ada di perspektifnya si triplet dan aku pengen lihat ya. Mariposa apa cenah? Royalty for the night. Good job, girls. Let's go. Gimana kalau misalnya kamu take a selfie untuk ini dong? Kenang-kenangan. Ih, ada yang ngalangin lagi. Take selfie lagi dong. Tadi ada yang ngalangin. Udah take selfie-nya orang belum juga. Yuk kita ini after party dulu, gengs. Ya, layaknya teenagers ya, kita bakalan ke klub. Anjay, mainannya klub bocil-bocil. Kita akan ke diskotik. Ya, kita mau ke diskotik Pan Europa biar agak modern sedikit. Aku pengen ajak Barbara, Skipper, Nanami, Lukas, Wolfgang, Kyoshi, Ale. Lalu, Havel mana ya? Emang si ini gak kenal Havel? Really? Hafal mana? Dia nggak kenal hafal sih. Ya udah nggak apa-apa deh. Oke, kita udah sampai semua di sini ya kan, cakep banget ciwi kita dan everybody kinda like ya. Congratulations ya Beb, kamu keren banget gitu. Aku pengen ganti bajunya dulu, kita ganti ke baju musim panas karena ini emang musim panas guys. Soalnya nanti mereka panas pasti. Oke, kita udah ganti semua. Apakah kita akan undang Hafal juga? Yayangnya diundang juga dong. Oke. Ayo everybody, untuk merayakan kemenangan, mari kita dance together. Mana ya? Dance together dong. Kopok dance boleh dah. Yuk, yuk gas yuk. Waduh, segrup gitu gak sih? Oh, Hafal tidur. Dia emang anaknya introvert ya. Jadi no party party for me. Cenah cek si Hafal teh. Idaman sekali. Oke, aku pengen lihat mereka dancing, dancing.
Gemay banget. Udah ada werewolf di sini, say. Lo sih, ini mana skipper? Skipper sama Barbara malah di situ lagi, bukan yang ngedance di sini. Ini mereka kenapa jadi ngeliatin werewolf dah? Ya udah dance saja deh di sini. Yuk dance together yuk. Si Ale mana? Ada yang bilang si Ale tuh mas-mas Jawa. Gemay banget gak sih? Tapi walaupun gitu, Kiyoshi tetap ikut kemana-mana sama kita ya. Yang lebih cocok sih sebenarnya Kiyoshi, karena Kiyoshi tipe-tipe anak clubbing banget gak sih? Sangatlah anak clubbing sekali guys. Mariposa udah ngasih tahu saudaranya belum ya kalau misalnya dia udah tunangan? Soalnya dia udah engage gitu. Kita harus ngasih tahu sih kenapa apologize for what? Sambil ngobrol sama si Barbara. Share news minus si share news. Aku pengen share news nih. Oh ini ada nih, antusias about upcoming wedding gak tuh? Berasa kayak bulan depan mau nikah gitu ya kan? Skipper sangat menikmati sekali ya sepertinya sahabat. Asik banget pada ajojing. Ajojing ria ya. Senang banget. Oke, kayaknya abis ini kita bakalan pulang dulu ya. Soalnya udah jam segini juga, takut dimarahin sama si Mbak Barbie. Jadi lebih baik kita pulang saja. Sebenarnya Mbak Barbie nggak masalah sih ya, karena dia kan ngerasain juga pernah muda. Jadi dia memaklumi sekali. Tapi hari ini tuh kita sebelum itu, sebelum apa namanya, sebelum nanti melanjutkan date berikutnya antara Barbara dan Ale, kita bakalan HP-in dulu siapa our baby kita, Ken, karena hari ini ulang tahunnya Ken. Oke deh, kita udah sampai di rumah. Senang sekali karena dia lagi happy, dia bakalan bikin gini cake, special cake untuk adiknya tercinta. Khusus cake-nya untuk Ken. Jadi dia bakalan coba bikin chocolate cake. Oke deh, sebenernya sampai di sini dulu kita main The Sims 4 Barbie Legacy Challenge. Dimana di episode kali ini kita tadi udah ke prom. Dan ya biasalah, after party-nya ajojing-ajojing di klub. Jadi kalau kalian sekarang lihat aku main The Sims 4 Barbie, pasti like, share, dan komen, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di video-video Barbie berikutnya. Salam generasi kreatif, and bye-bye!